Halo semua, welcome back to my channel. Makan. Sila, ini mulut gak ya? Ini mulut aku ya. Coba ya, 1, 2, 3. Siap, balik lagi di YouTube channel aku Pika. Jadi di sini masuk ke kontennya Pika Daren. Jadi sekarang mau nyobain menu barunya KFC. KFC atau KFC ya? Pokoknya itulah ya, KFC yang baru. Ini yang baru-baru banget keluar. Yang baru ada iklannya tadi dilihat di TV. Kalau kalian udah pernah lihat iklannya, berarti kalian udah tahu ini menunya apa, tapi belum tentu kalian bisa nyoba. Udah nyoba. Jadi di sini tuh ada apa tadi aku belinya? Double down, kayak apa? Double down chicken gitu. Jadi dia tuh kayak burger dan juga ini menu terbarunya KFC. Boba Chocolate. Jadi dua menu ini belum pernah aku rasain. Aku tertarik dari iklannya karena Tanboy Kun yang makan kayak enak banget, jadi penasaran ya. Nih aku belinya itu harganya, kalau yang double down chicken itu harganya Rp27.000, terus kalau yang boba chocolate itu harganya Rp12.000, tapi itu belum sama tax. Cuman karena tadi aku belinya di Grab, jadi aku dapat potongan 10.000. Jadi aku beli dua ini cuma 38.000 aja. Ini harusnya itu 42.000. Cobain, aku yang paling penasaran sih sebenarnya Thai Tea Boba ini ya. Karena kan secara boba itu lagi musim banget, bukan musim ya, lagi zaman banget, pokoknya lagi hits banget di sekarang-sekarang ini. Tapi KFC itu baru ngeluarin nih, gengs. Jadi kita cobain aja. Tapi kenapa ini nggak penuh ya isinya ya? Cuma setengah, biasanya kan dia penuh gitu loh. Mungkin takut tumpah ya. Kita cobain ya sebelum makan, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gimana ya? Kali lagi ya. Menurut aku sih ini kurang manis ya. Biasanya kan kalau Thai tea coklat, Thai tea terus kayak boba-boba itu tuh manisnya manis banget. Kalau ini tuh nggak terlalu manis gitu loh. Jadi pas manisnya. Tapi ini kayaknya bobanya kurang banyak dan nempel gitu. Jadi susah disedotnya, guys. Mantap. Tapi ada salah satu. Bentar. Oh, dia tuh kayak ada gula arennya juga. Benar. Ini tuh rasanya tuh sama kayak aku pernah beli minuman namanya tuh Kumkum Thai Tea. Ini tuh mirip-mirip, cuma ini agak manisnya berkurang dikit. Bagus lah pokoknya. Bagus, enak lah pokoknya. Kalau misalnya yang lain kan kayak manisnya tuh strong banget gitu. Sekarang kita cobain yang double down chicken. Wow. Ini sih, mana siang-siang gini kan. Waktu yang makan siang, lapar guys. Tada, ini dia. Ini enak banget kayaknya. Ini dia tuh ada dua lapisan chickennya, di atas sama di bawah. Terus coba ya kita buka isinya apa. Kita buka. Oh, ini tuh udah kayak sayuran-sayurannya gitu. Terus ini di tengahnya apaan ya? Coba aku penasaran. Oh, ini kentang. Kentang yang dipotong kotak-kotak gitu. Terus disatuin. Coba makan. Terus di sini ada kejunya. Cuma di sini kurang dilumurin saus kayaknya ya. Oke, kita makan pakai saus ya. Gak ada gunting, guys. Nah. Jadi si ayamnya tuh kan kalau di foto tuh kok kayak bulat ya. Ternyata ini tuh si ayamnya tuh bentuknya enggak bulat gitu, kotak. Ayo kita langsung aja pakai ini. Ah, susah guys keluarinnya. Mungkin kurang besar ya. Ini maaf ya kalau setengah guys. Ayo mari kita makan. Ini udah semuanya, ini udah pakai saus ya. Karena kalau misalnya makan gak pedes itu kurang nikmat. Langsung aja kita makan. Gila, ini mulut gak ya? Ini mulut aku ya. Coba ya, 1, 2, 3. Thank you.
berantakan. Jadi ini gede banget karena mulut aku kecil, jadi susah kalau mau dimasukin semuanya. Cuma kayaknya kalau ngeliat yang youtuber-youtuber lain makannya tuh langsung dihop gitu semuanya ya. Kayak enak banget. Tapi kok ternyata susah juga nih ya. Nah, kita cobain lagi ya. Ini segede gini, guys. Kita langsung masukin ke mulut aku yang kecil ini. 1 2 3. Lagi. 1 2 3. Gak bisa. Kita minum dulu aja ya. Sedotannya gede jadi kayak cepat habis gitu loh. Udah aku gak mau makan yang langsung banyak-banyak, karena aku tuh biasanya secuil-secuil gitu makannya. Dipotong gini. Ini bagian ayamnya. Sumpah ini enak banget tau. Ih, jadi kayak apa ya? Kan lebih nikmat makan sedikit-sedikit daripada langsung banyak. Yang tadi jatuh. Ini apanya nih? Oh, ini sayuran-sayurannya gitu. Ini karena hujan turun, jadi otomatis karena aku nggak pakai mic, jadi pasti suaranya tuh bakalan masuk ke kamera. Jadi bahkan aku udahin aja kali ya videonya, nggak bakal nyampe habis. Untuk rasa, ini oke banget, enak banget, kalian harus nyobain. Aku juga kayaknya bakalan beli lagi dan bakal ngerekomendasiin ke teman-teman aku yang belum nyoba, bakalan aku suruh cobain ini karena enak banget dari KFC menu barunya. Emang sih ya, kalau KFC tuh dia tuh kayak terus-menerus dapat varian baru. Inovasi makanan-makanan baru, terus kayak menu-menunya tuh baru-baru terus gitu loh, cepet banget ganti-ganti menunya. Jadi kalian tuh wajib coba ini, dan jangan lupa ordernya di Grab biar dapet potongan, biar murci, guys. Kan hujannya udah turun, jadi aku mau lanjutin makannya. Jangan pengen ya, kalian harus beli aja kalau mau, oke? Jadi segini aja video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di like, comment, and di subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.